pengamat masakan sejati. Makannya dikit-dikit banget, Pak. Coba kalian Bapak apa itu makan? Yang ada pada saya. Ada yang kurang. Oh, kurang apa, Pak? Kurang nasi. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah merupakan apresiasi dari Pertamina Patraniaga kepada pelanggan setia Ridecash yang selalu menggunakan LPG non subsidi. Selamat berkompetisi, Ridecash makin aman, makin cerdas. Jadi kita akan coba cara masalahnya. Ada yang belum bisa nih? Sudah bisa semua? Bisa ya? Jadi ini gampang aja, seperti kita buka air mineral ya, Bapak Ibu ya. Jadi pengalaman aku buat ikut Ridecash Competition 2023 ini hebat banget, Kak. Untuk Ridecash 2024 kompetisinya, saya ikut bakalan ikut lagi nanti. Saya sudah dua kali mengikuti Ridecash Cooking Competition. Alhamdulillah, tahun ini saya berkesempatan lagi mengikuti di kota saya sendiri. Semoga tahun depan saya bisa mengikuti Ridecash Cooking Competition 2024 lagi dan bisa mendapat juara juga. Senang banget deh ngejuri di Ridecash Cooking Competition di Makassar ini, soalnya saya jadi mengenal beragam macam kuliner Makassar, kayak ikan palumara, ikan parape, dan lain-lain. Soalnya kan selama ini saya nggak pernah makan ya, jadi itu pertama kalinya saya mencobain, ternyata enak banget. Jadi pengen coba di rumah. Harapan saya, semoga tahun depan BGCC lebih dekat lagi dan semakin aman, semakin cerdas. Ridecash, makin aman, makin cerdas. Halo, nama saya Erwin, saya berasal dari Klaten. Pengalaman saya mengikuti lomba Ridecash Cooking Competition 2023 sangat berkesan banget karena menambah pengalaman. Selain itu, sportivitas kita dalam lomba memasak. Harapannya, Ridecash lebih banyak kompetisi-kompetisi supaya tantangan lebih banyak dan bibit-bibit unggul dari potensi-potensi masyarakat Indonesia lebih diasah lagi. Ridecash, makin aman, makin cerdas. Hari ini saya sedang mengikuti Ridecash Cooking Competition tahun 2023 yang bertempat di kota Makassar. Karena bisa masak dengan waktu yang terbatas dan ketemu banyak orang-orang yang pengalamannya itu lebih banyak dan pokoknya senang banget bisa bertemu sama mereka. Semoga tahun depan Ridecash Cooking Competition tahun 2024 kalau diberi kesehatan, saya pribadi masih mau ikut di kompetisi ini. Halo, perkenalkan nama saya Ivan Destrianawati, saya berasal dari Bandung. Perasaannya mengikuti lomba ini adalah senang banget karena bisa mengekspresikan apa yang kita punya gitu dan cukup menantang sih. Perasaan saya mendapatkan juara 2 tentunya pastinya senang banget, bangga banget dan berterima kasih sekali buat semuanya untuk kesempatan ini. Harapan saya tentunya bisa menjadi pemenang di Jakarta dan mengikuti kursus ke luar negeri. Karena nggak nyangka banget saya bisa juara 1. Untuk kedepannya Ridecash bisa mengadakan event di daerah-daerah seperti daerah saya, seperti kan Banjarmasin, karena nggak ada gitu. Jadi saya dari Banjarmasin ke Makassar untuk mengikuti kompetisi ini. Saya senang dengan lomba masak, hobi masak gitu. Jadi meskipun yang di luar kota, saya ikutin. Ridecash! 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 Ridecash!